innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'fu'anhe. Bagi dunia mungkin kamu adalah miliarder, selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Sebelum melanjutkan untuk alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari hotdetik.com. Kematian berkat secara tiba-tiba yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan mengingat agar kita bahkan setiap membusan nafas, tugas kita dipanggil untuk menghadap sang pencipta, sang pemilik bumi dan juga langit. Ibnu berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama dengan 10 orang, lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas, paling mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan posisi aku ada punyanya mereka, itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanya titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan di hadapan atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah berjuang melawan kanker lidah yang menggerogoti tubuhnya, namun Tuhan berkehendak lain, bintang sinetron dan FTV itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Perempuan yang akrab disapa Sisil itu meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kanker lidah yang menggerogot tubuhnya sudah mencapai stadium 4. Dia masuk rumah sakit dari Jumat lalu, beberapa hari terakhir. Kondisinya terus menurun hingga menghembuskan nafas terakhir, ungkap sahabat kecil Rania kepada awak media. Sekarang masih di RSPP, tapi tadi dimandikan 1 jam lagi mau dibawa ke rumah duka di daerah Joglo, Jakarta Barat. Dikebumikan besok, sambung Rania di Twitter. Berbagai ucapan duka untuk Cecil pun terus berdatangan dari kerabat dan teman-teman dekat Cecil. Orang yang menyenangkan, love dia baik temannya. Banyak dia juga suka ikut kegiatan sosial dan rutin membantu sebagai aktivis kanker, jelas Rania. Ada saatnya bangkit berjuang lalu terjatuh, lalu saat terjatuh dalam perjuangan. Jesse memang tidak mau menyerah dengan keadaannya. Maaf ya Cecil, memang belum bisa membantu terlalu banyak, tapi doa dari kami tidak putus buat hasil dan keluarga menurut saya tidak menyerah dalam perjuangannya. Tapi Allah terlalu mencintainya untuk kembali kepadanya. Ungkap Anggi Setia, teman. Semoga almarhumah Cecilia Putri Viken diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin.